Mungkin beberapa hari lagi kakinya siap. Iya. Jadi siap ini saya mau bawa dia ketemu menteri. Kenapa kepalan kakinya ini? Karena ibunya merangkak jalannya. Jadi kita lagi tunggu bikin kaki palsunya. Udah punya sendal baru? Sendal baru, papa dari ini. Satu lagi mana? Satu lagi? Atau yang jauh ini. Oh, dia. Oh, mas. Saya bilang sama dia, kalau mau paling gampang jangan bikin kaki palsu, potong di sini supaya sama. Takut. Nah, kalau dia udah jalan aslinya, coba jalan, sudah jalan dia. Coba, coba jalan, aslinya dia di kampungnya, coba. Nah, dia jalan begini dulu di kampung tuh. Nah, itu. Nah, itu. Begini, makanya lututnya itu. Nah, makanya saya mau buat kakinya itu, supaya dia bisa normal. Jadi ini aslinya matanya buta nih. Jadi satu ini cacat. Ini gak bisa dioperasi. Nah, ini dioperasi, berhasil dia bisa lihat. Ini berapa? 5. Jadi dia kan lihat. Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa? Mary Wanda. Ibu Mary Wanda. Ibu satu lagi? Nikom Biora. Nikom Biora. Yeah. Oke. Kemudian asalnya dari mana sih, Bu, kalau dari boleh tahu? Dari Puncak Jaya. Puncak Jaya. Mulia, ya. Wah, keren, jauh dari Puncak Jaya. Nah, kenapa kok bisa sampai sih akhirnya di Jakarta ini? Waktu apa mama ini kan buta, terus saya dengan suami saya urus dia untuk apa mau operasi mata karena dengar dari sini dari tim dari Jakarta ke sana untuk mau operasi. Oh, ketemu dengan Pak Andreas di Puncak tempat, Jaya langsung ketemu iya, langsung, ya. Itu kapan kalau boleh tahu? Tanggal 16. 16 bulan ini juga. Iya. Terus 16, ketemu 14, dengan Kak, ya, ya. Ketemu. Pokoknya bulan. Terus mungkin beliau ngadain operasi mata di sana ya. Terus beliau dia apa foto kakinya terus apa kirim ke Ibu Menteri ke sini Menteri Sosial. Terus Ibu Menteri bilang bawa ke sini katanya. Bawa ke sini. Jadi udah ketemu Ibu Menteri belum. Dong? Belum. Jadi, Pak Andreas bilangnya nanti ini pasang kaki palsu dia yang ngurus. Jadi dia bilang langsung Ibu nanti bawa ke sana ya katanya gitu. Dan juga kaget. Senang ya. Sekali senang waktu sekali itu ya. Karena apa tongkatnya juga pendek. Tongkatnya pendek. Yang lamanya. Ibu, sudah. Gimana perasaannya nyampe di Jakarta, Bu? Nungguin Mary Wanda tanya kan kita memang kayak keori. Senang sekali ya. Ya. Ibu umur berapa kalau boleh tahu? Dalam kayak kata Oman deh, Ori. Tidak tahu jadi. Tidak tahu. Oke, baik-baik. Udah kemana aja di Jakarta? Ke apa Bekasi untuk urus itu kerja kaki ini ya. Terus kemarin ke Monas. Monas. Ibu udah lihat Monas? Monas. Patung mereka lereng orang balok ayok. Sudah pergi lihat. Oke, Ibu Mary. Kemudian apa namanya sih? Sekarang nih di posisi Ibu Mary ini adalah cucu dari Ibu panggilannya apa sih? Nenek biasa. Hah? Tabuni saja, Tabuni. Tabuni. Iya. Oke, cucu dari Tabuni begitu ya. Apa sih perasaannya sekarang udah nyampe di Jakarta dan bahkan semuanya udah dibantu sama Pak Andreas iya. Begitu? Iya, saya semangat pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena saya dan suami saya masih lagi mau urus. Depo tongkatnya kan tidak sesuai dengan tinggi badannya toh, jadi kami sangat senang sekali sama Pak Andreas bawa kita ke sini untuk bantu dia untuk kaki palsunya, terus diberikan tongkatnya, terus sampai di sini perhatian sekali makan apa belum, sudah mandi apa belum? Iya udah makan apa belum gitu ya udah harus makan terus apa? Kemana aja bahkan kemana aja disuruh bahkan ke gereja ya, suruh dia antar ke sana ke sini jangan apa dalam rumah terus nanti jadi bosan ya harus bawa darang kemana-mana katanya. Bu, sebagai warga dari Puncak Jaya begitu ya, apa sih harapan ibu ke depannya
terkhusus mungkin juga untuk masyarakat di sana, kemudian juga untuk Pak Andrea sendiri. Silakan Bu Mary. Kalau harapan kami kan apa, Pak Andreas lagi tolong yang kedua lagi ke sana untuk operasi matanya. Diminta tolong ke sana lagi ya, kalau bisa ya. Iya. Terus karena ada yang operasi matanya dua-dua buta, terus ada yang operasi cuma sebelah saja, jadi mereka mau yang sebelahnya lagi. Oh jadi, gitu, jadi emang banyak di sana banyak. Ya? Okay. Ada yang masih datang, tapi karena batasi ya sudah ada yang tinggal, belum operasi, jadi mereka harap sekali yang mata buta harus padres kembali lagi ke sana, Kak. Oh, balik lagi ke sana balik ya. Lagi jadi pemirsa ternyata banyak teman-teman mungkin yang memiliki nasib yang sama dengan ya, mata ibu bunyi tadi ya, dengan mata dan mungkin juga ada keterbatasan fisik lainnya begitu ya. Dan diharapkan mungkin kalau bisa sih jangan cuma Bapak Andreas, mungkin seluruh yang melihat tayangan ini dan mungkin kalau bisa tergerak hatinya untuk bisa membantu dan mensupport Puncak Jaya, warga Puncak Jaya begitu. Harap sekali. Itu harapan. Karena kemarin cuman karena juga apa permintaan dari Pak Wakil Bupati. Jadi kami minta juga untuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Puncak Jaya juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa membantu kami di sana di Puncak Jaya. Ada banyak kasus kayak gini, lebih kurang ada berapa? Sekarang kemarin tuh apa Pak Andre targetkan cuma 50, tapi yang 50. Datang kemarin operasi 90 lebih. Wah, tidak tertangani dong ya. Masih jadi, ada banyak lainnya yang banyak. Masih menunggu bantuan dan uluran tangan Anda pastinya. Baik, terima kasih banyak kebersamaannya Bu Mary. Terima kasih banyak kebersamaannya. Sehat terus ya. Terus nanti kakinya kan udah bisa jalan ya. Iya, katanya kalau Pak Andreas bilang sudah jadi, nanti mau ketemu Bu Mary. Siap, dah. Terima kasih.